Gue jam berapa? Kerjaan bisa kali lanjut di rumah. Jadi deh. Hati-hati lo, Bre. Yuk. Ngagetin aja sih lu, Pak. Sekarang udah mau jam 11, mendingan lu balik aja. Aku nih, dikit lagi kerjaan gua rapi nih. Ntar aja deh gua beresin dulu deh, biar enak gua balikin nih. Ya udah lu jangan kaget aja ya, nanti kalau ngerasain yang aneh-aneh. Apaan sih maksudnya, Pak? Pak? Pak, maksudnya apaan, Pak? Aduh, helah. Astaga, lu ngagetin mulu sih, Pak. Lu mau denger ceritanya, ikut gue ya. Jadi kira-kira waktu itu 10 tahun yang lalu, ada karyawati, dia sering banget lembur. Pas banget waktu itu jam 11 malam. Masuk ke lift, tiba-tiba ada suara HP bunyi. Ternyata HP dia ketinggalan di ruang resepsionis. Terus dia lari terburu-buru, dia jatuh di dalam lift. Tiba-tiba liftnya rusak dan dia kejepet, jadi terbelah jadi dua. Begitu. Oke, gue paham. Setiap kantor juga ada cerita kayak gitu, Pak. Cuma mitos, gue nggak takut, Pak. Ya mudah-mudahan ini cuma mitos atau cerita biasa. Ya udah, pintu nanti lu kunci ya. Oke, siap. Gua balik dulu ya. Oke. Gua bawa kunci cadangan. Sip, gampang. Ya. Hati-hati lu ya, Pak. Yang ada lu yang hati-hati. Bang, kini emang bapak nih. Buat gua nggak tenang aja. Efek gravitasi tuh, gue juga pernah belajar. Sugesti aja sih. Bentar lagi ya. Kamu lagi ngapain? Panggung nih, udah mau jam 11. Gimana? Halo? Halo? Ini apanya? Halo?